Sahabat Kompas TV, belum lama ini netizen di media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan sosok misterius yang diduga suku Mante yang merupakan cikal bakal dari penduduk Aceh. Benarkah suku Mante itu ada? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Gubernur Aceh Bapak Zaini Abdullah. Pak, sebenarnya suku Mante itu ada apa tidak sih, Pak? Saya pun tidak tahu yang sebenarnya. Mungkin ada, ya. Ini pun baru saya dengar. Ini terjadi waktu serombongan daripada pengendara sepeda motor pergi ke daerah pendalaman. Mereka melihat ada orang yang lari. Ya. Begitu mereka lihat dan diberhentikan apa kendaraannya, mereka cuba berlari untuk mencari siapa yang lari-lari di depan mereka. Ya. Waktu sampai di sana tidak ada lagi, sudah menghilang. Ya. Ini yang ada yang saya dengar. Jadi kalau menurut Bapak, apakah itu benar suku Mante apa gimana tuh, Pak? Saya kira ada kebenarannya, ya, karena bukan di tempat ini saja, malah tempat-tempat lain juga ada kita dengar, ya, seperti daerah Sumatera Utara sering-sering terdengar itu orang-orang kecil, kemudian juga di daerah Jambi misalnya, ya, dan kita ya boleh percaya itu. Jadi pasti akan terus dicari itu, Pak? Ini tentu dengan sangat berhati-hati sekali, ya. Tujuannya ke sana. Kita harus mencari, bukan untuk pembasmian, itu tidak ada tujuan daripada pemerintah Aceh sama sekali. Ya, kita orang itu kan sebagai manusia juga, walaupun ya, ya ini kita coba jalan pendekatan macam mana caranya supaya kita bisa dapat arah ke sana.